Allah akan mengazab desa atau kota walaupun di dalamnya diperumpamakan 18 ribu orang beramal seperti amalnya para nabi, tapi dia diam tentang kemaksiatan atau hal-hal yang mungkar terjadi di sekitarnya dan tidak peduli. Tidak ada rasa di dalam hatinya, ingkar terhadap perbuatan itu. Allah akan mengazab. Terus bagaimana kita di Indonesia ini? Di sini harus ada adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sembarangan. Yang bukan ahlinya tidak usah bengak-bengok. Yang ahlinya sampaikan dengan adab dan akhlak Rasul Muhammad SAW. Wajib menyampaikan.